teman di sini orang ini. Kita kedatangan match ketika di laga pada sore hari ini, di mana dari pemain-pemain Bunga dengan jersey warna hitam kali akan berhadapan dengan KFC dan jersey warna coklat. Laga pada match ketika masih di Stadion UNS Solo. Dan apa yang terjadi pemain-pemain KFC di sana, dan karena football klub kali ini yang akan melakukan tendangan kick off di mana 16 Suryo. Bingung kan emang gimana sih? Dan terjadi setelah menit 10 di mana kepada sore hari ini sudah dimulai. Kali masih dari pertahanan di menit dari pemain-pemain tentunya kali ini kita nantikan nomor 3 di mana ada Imam. Angka sudah di mana menit dari sisi kanan kuasai bola di sana. Mas kembali mencoba serangan Angga dari pemain-pemain Garuda kali dari tim KFC. Di mana serangan terjadi dari pemain Bunga kali dari sisi warna hitam 11 tim kali serangan kepada Boko. Ke belakang kita lihat masih kuasai bola, masih ada Boko di sana. Sebuah serangan terjadi dan nampaknya kali ini masih dari pertahanan Bunga. Kita lihat di match pertama dari unggul 2-0 atas lawannya non yang kali ini pada sama dengan KFC. Siapakah yang memenangkan laga pada match ketiga tentunya, di mana skor di match kedua ini berjalan tak cuma 0-0 dari nomor 6 di sana. Angka sudah diuncan, angka sudah dapat kali masih terjadi sebuah serangan dilakukan dan apa yang masih mampu diamankan oleh penjaga gawang. Kita nantikan di mana skor masih belum berubah 0-0 di match ketiga di menit-menit awal laga pada trofi di sore hari ini. Kembali dengan serangan diterima dari pemain KFC di World 14 di sana itu. Dan di sana serangan yang terjadi kembali kuasai bola di sana itu tadi. Serangan terjadi ketika di sana kuasai bola masih Imam. Angkat sudah lewat kali masih mancing pembuang serangan dan nampaknya kontrol bola yang masih terlepas tadi. Di mana serangan terjadi masih ada Boko di sana dari sisi kanan pemain dari Bunga. Kita lanjutkan masih kuasai bola di sana. Di mana pemenang kali ada Tunsang. Goncang, sejarah goncang, masih 12 tim nama Ahyu Kucil. Kembali dicuri bola, kita nantikan sebuah serangan kali dari pemain KFC nomor 16 tadi ada Suryo. Di mana umpan tadi tidak kali Suryo, namun nampaknya rekannya ada dalam posisi offset dan kali masih kembali cacat serangan dilakukan. Lina dari pemain-pemain Bunga kuasai bola dari lini pertahanan cukup tenang, cukup bersabar. Di menit 8 kali masih ada Pak Anang di sana. Serang kembali terjadi. Lini dari pemain-pemain Bunga Warrior mau kamu bisa menciptakan peluang atau gol terlebih dahulu ataukah dari pemain KFC akan mencuri gol terlebih dahulu di waktu di sana kuasai bola masih umpan dilakukan masih ada Pawan dari Warrior Plus di mana Jojo kembali waktu jadi masalah yang terjadi di mana terjadi umpan tadi dilakukan dari pemain KFC The Jammy namun dia ada kawan yang mencocok pula dan lewat saja di depan mulut gawang dan dengan kawan kali ini dari pemain-pemain terjadi kali ini waktika di sana kembali ada Imam dari Bunga Warrior ada Pak Toro terjadi kali ini ada Pak Anang di sana kita nantikan kembali ini berarti berada dari pemain KFC serangan yang terjadi disapu tadi oleh pertahanan dimiliki dari pemain-pemain dalamnya Bunga Warrior kembali mencoba serangan di mana tadi ada Wahyu Ucil angka tidak berubah di nomor 11 di nomor 11 di mana maksudnya ada timbang berikan umpan namun tentunya terlalu jauh untuk bisa dikejar tentunya oleh Arsus dan hanya masih sebuah tendangan gawang saja kita nantikan hampir saja kesalahan tadi tidak oleh penjaga gawang dimiliki dari KFC dan hanya menyaksikan sebuah
mas dari pemain-pemain KNJ di sana. Kita nantikan 19 jam di ada angka dua sih lagi terserah yang dicari masin angka ke siapa di sana yang dirisu angka terlepas kali ini sebuah serangan dilakukan mas dari pemain KNJ luar biasa di mana terjadi kali ini pelanggaran terjadi dan jangan dilepas di pinggir pemain KNJ 0-0 di laga match kedua atau match ketiga di sore hari ini tentunya masih dari pemain-pemain ditandalkan ini dari KFC melakukan ancam-ancam tendangan bebas dua sip di sana sedang terjadi angka sudah berupaya di sana di mana kembali dalam serangan dilakukan dari pemain-pemain KFC Martika tentunya ada Imam masih memiliki pasir dari Cucu dan namanya pula terpujudulah bandingkan ke lapangan dari pasir sebuah lempang ke dalam cocok kali ini serangan kembali terjadi serangan dilakukan di sana Pak Anang luar biasa kali ini kembali dari tengah lapangan siapkan yang tujuh kembali Pak Anang kita nantikan masih menyebabkan lapang serangan jalan bumbu dikagakan lagi Pak Anang datang kali ini kembali masih dari pemain dibeli dari KNC07 di sana Jemmy 25 kali serangan ada Pawon masih di sana menjadi kawan serangan kembali terjadi dari pemain KNC disapu saja tidak ingin berlama-lama tak berpahai langsung dibuang saja dan masih sebuah lemparan ke dalam tim dari pemain-pemain KNC07 di sana Jemmy kita nantikan sudah dilakukan di mana pemain masuk ketika imam koreksi banyak di tuju dari tengah lapangan kuasa dia bawang melihat dari sisi kanan serangan yang terjadi baru dari sana dua pemain kali ini dari dua stasan dan Wahyu Cil satu kuasa serangan jadi di sana serangan dilakukan kembali pasir pula tidak ada kawannya yang dituju masih ada jadi di sana mengejar pula oh hampir saja di mana masih dapat menjaga gawang kali ini Joseph maju ke depan tentunya pertahanan kali ini dari pemain-pemain di atas Sati Wani dari KFC masih dari sisi kanan serangan yang dilakukan masih kembali datang serangan kali dari pemain-pemain dan lagi kesalahan passing tadi dilakukan ada terjadi dari pemain dari KFC tadi dan kali ini Wahyu Cil masih dilakukan dari Pak Anang disini umpan tadi maksudnya dilakukan sebuah serangan kembali terjadi di TV dari Buka masih kali ini kita nantikan di sana masih ada TV mengejar pula kita nantikan di sana apa yang terjadi di mandiri dari pemain Buka tadi yang namanya masih begitu kesulitan membongkar pertahanan ini dari KFC dan kali ini hanya mesin sebuah tendangan gawang di match ketiga masih berbuat gol yang tercinta dari Jos Kasan nomor mobil dari Cemi masih Cemi di sana kuasai dari nomor tiga yang di sana masih dari Imam satu dua empat tiga empat lagi ada pemain-pemain dari KFC mengejar bola lagi terlarikan masih kuasai dari sana dan nampaknya bola telah melebar dan masih sebuah lebar ke dalam di mana kali masih dari pertahanan tentunya Buka Warrior kembali kali masih mencoba membuang serangan di nomor tiga tentunya dari Nitoro serangan terjadi serangan dilakukan di mana kali 16 di mana Riko Padang di sana Riko Padang ada Riko Dadang kita nantikan kembali datang serangan dilakukan masih dari pemain-pemain KFC kali ini mencoba membuang serangan yang terjadi dan nampaknya lagi ini hanya memasukkan sebuah tendangan penjuru atau tendangan sudut sepakan pojok dari pemain-pemain dulu dari KFC nomor 19 ada angka kita nantikan ancang-ancang dilakukan angka bersebuah tendangan sudut dilakukan di sana lagi-lagi serangannya terjadi di mana kali ini masih mencoba membangun serangan kita nantikan Jedi masih jadi sana umpan pada kali ini masih mencoba saat tiba mencoba untuk 3 18 masih di mana ada
Arsul Malik, lima serangan yang terjadi kembali dari pemain-pemain GRC. Maju bangun serangan di mana masih CMP. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan di mana masih ada Iman. Maju bangun serangan dari pemain-pemain dari GRC yang masih gagal. Tentunya Pak Anang di sana kuasai bola. Angka sudah lepas di mana lepas di sana berbahaya. Kita nantikan dan Majidan untuk menerima umpan dirinya dari pemain. Ada kumpul dari Bukawai yang tentunya kali berhasil sementara besar 2-0. Satu kosong dengan skor pada match ketiga sementara dari Buka Warrior unggul atas kami dari tim GFC. Mampukah kali dari GFC bangkitan menyamakan kedudukan dari Buka Warrior yang akan kembali menciptakan gol dan menggadikan keunggulan lagi pesawat mabat di sana. Si itu serangan kembali terjadi, itu serangan yang dilakukan masih menyebabkan serangan terjadi kali ini. Kita memberikan salah. Masih kembali datang serangan dilakukan. Masih dalam tekanan dari pemain-pemain di Garda Dedi di sana. Serangan kali masih ada harus kepada Dedi. Dan jangan menjalankan ini kepada Dedi yang nampaknya masih tinggi sejak berada di sisi kanan gawang. Kita nantikan di mana skor masih 1-0 sementara keunggulan diambil dari pemain Buka Warrior. Bola diberikan oleh Harsus dan tidak lagi ditendangkan jalan ancang-ancang dilakukan. Kita nantikan masih dari pertahanan di berikutnya kali ini Buka atau dari tim HFC di sana. Karena di mana akan sudah ke depan kembali itu dilakukan dari pelanggaran dari oleh Wahyu Ucil. Tendangan bebas kali ini diberi dari pemain-pemain KFC di sana. Tertinggal sementara 1-0. Dan yang dari pemain dari KFC Bangkang Pak itu bisa menyamakan kedudukan atau juga membalikkan keunggulan. Tendangan bebas kaca yang dilakukan. Ada kelewatan di sana posisi lemas ada Imam Gubernur 7 Cemi. Kembali dari pertahanan namun juga dari Satiwa dari Angga. Satiwa Angga sudah di sana. Sebuah serangan terjadi di tanah tiga masih berbahaya dilakukan dari pemain-pemain KFC. Disapu saja kali dari Juno dan ternyata lagi-lagi masih bola mampu dijangkau dari Juno di sana. Dua orang dilewati. Bukan pelanggaran kali ini. Serangan terjadi dari KFC. Angkat sudah peluang namun namanya masih mampu digagalkan. Kita lihat dari pertahanan Buka cukup tangguh kali ini. Dilakukan match ketiga di mana masih ada Pak Anang balik ke sebelah kiri. Kita lihat sebuah serangan dilakukan masih menjemput membawa serangan dan kali Wahyu Ucil atau juga Koko masuknya. Koko jika ada dapat yang mampu juga kawan namun kali ini masih belum mampu untuk bisa dimanfaatkan oleh Koko. Sebuah peluang emas tadi dari Buka Warrior melalui Koko yang nampaknya kali ini masih gagal lemparan ke dalam percayai. Ancang-ancang dilakukan masih dari pemain Koko yang kali ini harus ulang lemparannya dilakukan. Di mana kalau itu di sana ancang-ancang semi. Ini tandakan masih tertinggal sama dari 1-0 pemain dari KFC Wahyu Ucil. Kita lakukan serangan dilakukan masih Wahyu Ucil balik ke sebelah kiri dan nampaknya terlalu melebar di sana menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja. Kita lakukan mencoba memotong serangan dilakukan ancang-ancang kuasai bola. Kita lakukan di sana
dari pemain-pemain itu kali ini dipilih dari tim GMC dan namanya masih terlepas dan masih tersembuh oleh para ketelan. Masih di Stadion UNS laga sore hari ini, laga Romeo tadi yang mempertemukan ada Bunga Warrior, ada juga dari GMC, ada dengan Football Club dan ada juga Nonimasi. Dan di match ketiga masih sementara dengan 1-0 dari Bunga Warrior, mampu dipertahankan lempar dari pertahanan dari GMC menghadapi Cemi. Sapu ke depan masihnya kali ini serangan dilakukan dari pemain-pemain Bunga Warrior dari GFC nomor 20 di sana. Bawon. Namun kali ini masih ada Pak Anang di sana. Sebuah serangan dilakukan masih lewat dari sisi kanan kembali. Buku masih ada penjaga gawang di mana ada Yosef. Dibuang saja disapu dari oleh Yosef. Lagi ini hanya masukkan sebuah tendangan sudut atau kalau lempar ke dalam terjadi. Ini tendangan ke timur kali ini masih menghasilkan tendangan pojok nampaknya di sana. Ini menurut 6 menurut anggota Johnson. Sudah jangan Johnson. Pak Anda membuat tendangan poli tadi maksudnya. Masih gagal kali ini, kita datang lagi berkurang pelanggaran nampaknya dilakukan cukup keras tadi berkurang dari ketua pemain dan semoga tidak terjadi cedera dan tidak bisa lagi pertandingan dan nampaknya apa yang terjadi ini terlakukan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit pemain di negeri dari Bunga Warrior di mana ada Toro di sana yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit Mas Pukil. Tendang bebas kali ini ditandatangan dari pertahanan KMC pada saat tiwa NDC dari sisi kanan tinggal masih mencoba membuang serangan di tangan Wir Senak kembali terlepas kali ini masih mencoba membuang serangan di tangan dengan dari pemain-pemain KMC membuka menyamakan kedudukan dan dari kali ini masih mampu dikagakan dan menghasilkan sebuah tendangan penjuru sepakan pojok dan tendangan sudut. Nanya kalau rejelok apa ya nanti ya kan? Kalau Benny kalau dan dengan penjuru ada jam dimiliki dari pemain KFC sudah dilakukan dan jadi yang kali masih kembali datang serangan dilakukan di sana masih kembali mencoba umpan serangan dari pemain KFC datang di sana dan ini masih masih mendar jatuh bukan gagalan Pak Ana masih Pak Ana angka sudah di mana jadi dan artis kali ini masih apa yang terjadi pelanggaran sudah bisa dilakukan dengan sebuah peluang tadi dimiliki dari pemain tentunya ada Bunga Warrior yang namanya masih belum mampu untuk bisa dimaksimalkan dan kembali ada saat tiwa kita nantikan uasai lebih menuju di sana masih ada CMI kembali dalam serangan dilakukan masih CMI dari GFC serangan terjadi angka di sana dan apa yang terjadi dengan pelanggaran dan silakan diri dari Bunga Warrior Yundo kartu kuning diberikan kepada pemain dari Bunga Warrior Yundo dan jangan jelas ancam yang dilakukan di sana dari Imam di dalam Imam bersemangat anda datang tendangan bebas mampu kali ini memakai Imam sedangkan terjadi dari pemain diwin dari KFC ada Imam kita nantikan Imam langsung kali ini namun lagi-lagi tendangan yang masih membentur rekannya sendiri dan kali masih sebuah tendangan gawang di sana di mana skor masih 1-0
Sempat di Bungka Warrior masih unggul. Angus lainnya dari KFC. Dan yang kelima dari pertahanan di kiri tentunya kita nantikan dari pemain Bungka Warrior ada Toro. Dan akan terjadi serang dilakukan. Masih kita nantikan. Kembali ada Wahyu Ucil. Masih dari pertahanan tentunya kuasa bola di sana dari buka kita akan berdua dengan pemain-pemain KRC umat serangan yang dilakukan masih terjadi kembali di sana dan dari masih memberi aman dan terjadi ada Pak Anang luar biasa cukup tenang di sana kita nantikan dan masih terjadi di bulu jalanan laga match ketiga sudah berakhir dengan 1-0 kemenangan dari buka Warrior. Dan kita mencari match ke pasar satu lagi.